Assalamualaikum guys, berjumpa lagi bersama saya Bu Guru Eva. Makan yuk. Hari ini saya akan makan dengan sambal, ikatilah, dan tempe, juga ada sayur bayam. Mantap. Masih sambalnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mabar kafir. Gimana sambal? Hai hai guys, bertemu lagi bersama saya Bu Guru Eva. Kali ini saya makan nasi sambal, nasi yang diaduk sama sambal, pakai ikan dan tempe, juga sayur. Di awal saya makan sayurnya dulu dengan tujuan agar pencernaannya lancar ya. Jadi sangat baik untuk makan sayur atau buah di awal kita sebelum makan ya teman-teman. Nah, sekarang giliran bayamnya kita makan ya. Sayur bayam ini sangat baik buat teman-teman. Dia ini tinggi serat, tinggi zat besi, dan rendah kalori. Sangat recommended buat kalian yang mau menerapkan gaya hidup sehat. Ikan nila ini juga adalah ikan favorit saya. Karena diapakan aja dia enak. Digoreng enak, dipepes enak, dibakar enak, dipindang enak, enak semuanya. Nah, gimana guys? Apakah kamu juga suka ikan nila? Atau mulai sekarang kamu baru mau suka ikan nila? Atau besok kamu baru mau mencoba ikan nila? Tulis ya di kolom komentar. Oh ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu nonton, sudah subscribe dan dukung channel saya. Terima kasih banyak ya. Semoga rezeki kalian ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat kalian yang baru bergabung dan suka nonton mukbang seperti saya sedang mukbang, jangan lupa subscribe di bawah ya. Terima kasih. Selamat menonton semuanya. Enjoy.
Oke guys, cukup di sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe. Tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai di akhir. Assalamualaikum. Dah.